قل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. سلام سجترا. Welcome back to my channel. Terima kasih telah sudi subscribe, like, share, komen, video-video abang berdoakan kita semua dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan diberi kejayaan di dunia dan di akhirat insya-Allah. Siapa belum subscribe, bolehlah tekan button subscribe agar tidak terlepas cerita-cerita menarik daripada abang. Hari ini abang nak share kisah seram Tasik Biru Kundang. Cerita ni disampaikan oleh seorang student UKM Bangi lah. Jadi abang baca cerita ni, dan cerita ni adalah berlaku pada tahun 2011. Jadi dia tak bagi tahu nama pencerita, tapi kita letak namalah. Kita letak nama Azri, senang nak faham. Azri ni merupakan student tahun terakhir di UKM Bangi, dan dianya berasal di Kundang, Rawang. Jadi kalau hari cuti, biasa kalau dia tak banyak kerja, dia akan balik rumah mak dia lah di Kundang. Hari tu hari Jumaat malam Sabtu, hari Jumaat malam Sabtu, dia buat assignment lah dengan beberapa orang member dia, nak siapkan assignment sebab nak hantar pada pensyarah. Dan masa buat assignment tu, dia kata dia plan nak habis pukul 10, tapi terlajak sampai pukul 12 malam. Jadi sampai pukul 12 tu, dia bagi tahu member dia lah, dia bagi tahu, dia kata aku nak stop dulu sebab nak balik kampung. Jadi member-member dia ni tak bagilah, kata dah lah malam ni malam Jumaat. Dia kata duduklah, tidurlah sini, dia kata tidur, besok pagi baru kau gerak balik, lepas subuh gerak balik lah, dia cakap. Tapi tak tahu mengapa Azri ni perasaan dia nak balik pada malam tu membuat-buat, padahal boleh je dia nak balik esok pagi, tapi perasaan dia ni tak boleh nak halang lah. Jadi dia kemas pakaian dia, dia turun ke bawah dan dia start motor lah untuk balik ke Kundang pada malam tu. Malam tu dia balik kira-kira pukul 12:30 malam lah. Dia bertolak daripada UKM dan dia menghala ke Rawang lah. Dan laluan yang dia guna antaranya adalah Lebuh Raya Gatri. Dia kata malam tu banyak juga kereta, mungkin sebab besoknya hujung minggu, jadi banyak kenderaan pada tengah malam tu lah. Jadi dia kata suasana malam tu agak, orang panggil, cuaca agak cantik dengan angin sepoi-sepoi bahasa. Lepas tu bulan ni dia mengambang dengan penuh lah, bulan mengambang penuh, besar bulan ni, dia boleh tengok cahaya bulan ni melimpahi tengah-tengah jalan, melimpahi jalan raya yang dia lalulah. Jadi sampai di susu keluar ke arah Kundang ni, susu keluar ke arah Rawang ni, jadi dia keluarlah daripada Lebuh Raya Gatri. Keluar daripada Lebuh Raya ni, jalan dah makin lama makin sunyi, dan dia masuk simpang ke Kundang lah. Bila masuk simpang ke Kundang tu, makin sunyi lah jalan tu. Dia akan melalui Tasik Biru. Tasik Biru ni tak jauh dah daripada rumah dia, kira-kira 2 km. Tengah dia syok bawa motor ni, dia duk tengok kiri kanan, duk tengok pemandangan ni, dengan angin dia sejuk, angin sepoi-sepoi bahasa, dia kata dia bawa mungkin dalam 70-80 km sejam. Dan daripada jauh dia terpandang di bawah ataupun di bawah bumbung bus stop ni, dia nampak macam ada kelibat orang. Jadi dia tengok jam, masa ni dah pukul 1 lebih lah, pukul 1:30 pagi dah. Dia tengok, dia pelik, kenapa ada orang lagi dekat bus stop ni lah. Jadi dia tengok dengan ekor mata dia, dan dia nampak kelibat seorang perempuan duduk di bus stop ni lah. Masa dia menghampiri pondok bus ni, dalam hati dia ni berbelah pagi, hati dia ni 50-50 lah. Aku ni nak berhenti ke tak nak berhenti, nak berhenti ke tak nak berhenti. Tapi bila dia sampai dekat ni, dia nampak yang duduk dekat situ ni seorang perempuan muda, tengah duduk seorang diri di bus stop ni lah. Jadi dia berhentikan motor dia, dia pergi tegur perempuan tu. Dia kata dah lewat ni, buat apa kat sini sorang-sorang? Azri bertanya sebaik memberhentikan
motor di depan bus stop tersebut. Jadi perempuan ni cakap, saya ni nak balik rumah. Dari tadi saya tunggu kawan, kawan saya ni tak muncul-muncul, tak sampai-sampai sampai sekarang. Jadi si Azri ni dia tengok perempuan ni memang cantik, berbaju kurung putih dan berselendang. Usianya lebih kurang 20-an lah. Jadi wajah dia ni sangat cantik. Jadi si Azri ni dia tanya lagi. Dia tanya, rumah awak ni kat mana? Jadi perempuan ni cakap, rumah saya tak jauh pun, dia kata. Lalu perempuan ni dia tunjuk ke arah tasik ni lah. Mana dia mungkin dalam 500 meter ataupun dalam 1 kilometer lah kot. Jadi si Azri ni katalah, kalau awak nak tumpang saya, saya boleh je tumpang ke awak. Sebab saya ni nak lalu jalan yang sama. Rumah saya pun tak jauh pun daripada sini, lebih kurang 2 kilometer je. Dia cakap dekat perempuan tu lah. Jadi perempuan ni dia angguk tanda setuju, dan terus perempuan ni dia melompat naik ke seat belakang motor Azri lah. Jadi Azri cakap lah kat perempuan tu, dia kata, saya nak pesan ni, kalau awak nak turun nanti awak bagi tahu saya, dah sampai rumah awak nanti awak bagi tahu saya. Dia cakap kat perempuan tu. Jadi si Azri ni pulas lah minyak motor dia, dan bila pulas minyak motor, motor berjalan lah. Bila motor berjalan ni, dalam seminit dua minit lepas tu dia menghampiri tasik biru. Dan bila dia menghampiri tasik biru ni, dia perlahankan motor sebab tiba-tiba dia rasa terpesona sangat tengok tasik ni. Sebab tasik ni kena cahaya bulan, maknanya dia bulan, dia nampak bulan kat atas langit, dan dia nampak ada bulan juga dalam tasik ni lah, atas air tasik ni, pantulan bulan di atas langit lah. Jadi dia kata dalam hati dia, oh cantiknya, dia kata. Jadi dia terleka sekejap, dia tengok keindahan tasik tu. Tiba-tiba si Azri ni dia rasa lain macam, dia rasa macam, apa pasal motor aku ni ringan, dia cakap. Jadi dia raba-raba lah seat belakang dia, dan dia terkejut sebab seat belakang dia kosong. Aih, kat mana perempuan tadi, dia kata. Kenapa kosong? Jadi automatik dia terus tekan brek dan motor dia ni terus berhenti lah. Jadi dia tak puas hati, dia toleh pusing ke belakang, dan dia tengok memang seat belakang dia ni kosong, dan perempuan tadi yang dia tumpangkan tadi dah tak ada dah. Dah hilang automatik. Masa ni bulu roma dia ni kira mencanak naik lah. Jadi dia terus rasa serang sejuk. Jadi Azri pada masa ni dia tengok kosong sekeliling, dia pusingkan leher dia, dia cari mana perempuan tadi, mana perempuan tadi. Tapi bila dia pandang ke arah tasik, dia nampak perempuan tadi duduk di tengah-tengah tasik ni, tengah terapung-apung di atas tasik tersebut. Aku macam tak percaya dengan apa yang aku lihat dengan mata aku sendiri. Elok je perempuan itu terawang-awang di atas air, lepas tu siap senyum lagi pandang ke arah aku. Aku dah ketakutan dekat situ, kaki dah macam kena paku atas jalan, tak mampu nak bergerak. Sambil itu juga perempuan yang terawang-awang itu mendekati aku, datang ke arah aku. Makna dia, bila dia nampak perempuan ni duduk terapung-apung tengah tasik ni, tiba-tiba perempuan tu senyum kat dia, dan tiba-tiba perempuan tersebut datang ke arah dia secara, orang panggil, secara macam terbang lah, datang ke arah dia. Jadi masa perempuan tu terbang datang dekat aku, dia bertukar rupa pula, elok-elok daripada wajah cantik terus bertukar hodoh. Baju putih jadi menggerbang, rambut panjang mengurai. Paling aku tak tahan, dia boleh pula mengilai. Aduh, terus lembek lutut aku. Makin aku mendekat, makin dia mendekat, makin aku menunduk. Tangan aku genggam pada handle motor. Aku memang panik gila, takut gila pada masa itu. Dan keadaan macam tu, aku tak ingat dah apa ayat yang aku boleh baca. Sambil aku pejam mata, telinga aku duduk dengar je benda tu duduk mengilai. Bibir aku cuma mampu lafaz Allahu Akbar berulang-ulang kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Tidak lama selepas itu, aku dapat rasa yang kaki aku menjadi ringan. Apalagi aku tak tunggu lama, aku terus pulas minyak motor. Aku tak pandang ke belakang langsung, aku terus pulas minyak motor aku. Sampailah kat rumah, macam lipas kudung aku cepat-cepat letak motor. Sampai je kat rumah macam lipas kudung, aku terus letak motor, ketuk pintu macam nak roboh. Orang tua aku sampai terkejut bila tengok aku muncul sambil termengah-mengah ketakutan macam kena kejar hantu. Jadi si Azri ni dia ceritalah ke bapak dia yang dia nampak perempuan terapung-apung atas tasik ni lah. Jadi bapak dia kata, hah, itulah gatal lagi. Malam-malam buta nak naik motor balik seorang-seorang. Ha, jadi bapak dia bebel pada dia lah. Jadi ayah Azri ni bagi tahu Azri, dia kata memang dekat situ orang selalu kena kacau bila lewat malam. Memang itu kawasan permainan dia. Jadi esoknya bangun daripada tidur ni, si Azri ni dia terus demam. Nasib baik tak meracau. Lepas kejadian itu aku dah serik dah nak balik lewat malam lalu kat situ lagi. Ini kisah dulu. Sekarang kawasan sana pun dah pesak membangun, tak sunyi lagi seperti dahulu. Aku tak tahulah benda itu masih ada lagi ke tidak sekitar Tasik Biru itu. Aku pun dah lama tak pergi ke situ sejak berpindah ke tempat lain. Okey, cerita ni ditulis oleh Muhammad Nur Azman. Ini cerita berlaku beberapa tahun yang lepas lah. Jadi tak tahulah sejauh mana kebenaran dia dan betul ke tak betul. Kalau siapa ada pengalaman atau ada cerita berkaitan dengan Tasik Kundang ni, bolehlah komen dekat bawah ni lah.